Lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM diseru merebut peluang mengikuti pendidikan dalam bidang kemahiran yang ditawarkan pelbagai institusi latihan. Ia memandangkan ketika ini golongan berkenaan dilihat kurang berminat menceburi bidang berkenaan sedangkan bidang tersebut mampu diperluaskan yang menjana pulangan lebih lumayan. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia, Zainuddin Muhammad Nor, dalam rancangan Malaysia ke-11, sebanyak 1.5 juta peluang kerja dalam bidang kemahiran ditawarkan. Dengan perkembangan teknologi semasa serta keperluan tenaga mahir dan separa mahir, golongan berkenaan perlu memanfaatkan peluang disediakan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja yang diperlukan industri dan negara. Supaya kita dapat melihat ya, masyarakat kita, ya, pelajar-pelajar kita mengetahui dengan lebih dekat lagi tentang bagaimana untuk menjadi modal insan yang baik dan juga menjadi modal insan yang berpendapatan tinggi pada masa akan datang. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Expo Kerjaya, Keusahawanan, Pendidikan dan Pertanian di Dataran Datuk Sheikh Ahmad Kangar. Expo selama dua hari itu disertai 45 agensi termasuk institusi pendidikan tinggi awam dan swasta, institusi latihan dan agensi kerajaan. Pelbagai program disusun atur sepanjang expo berkenaan termasuk khidmat nasihat usahawan, peluang pendidikan dan kerjaya serta persembahan artis popular termasuk Dato' M. Nasir. Turut hadir Ahli Parlimen Kangar Nor Amin Ahmad dan Adun Indra Kayangan Gan Ailing.